Tak ini gede ini, babon apa doro ini? Darah 14, 2 ekor lho. Ekor ini 16 mas. 1.600.000, 2 ekor permintaan. Tentunya harga di pasar itu nego lho. Setiap harga yang diucapkan itu nego. Jadi lek blonjor yang pasar yo nyangen sak pol-pol. Kita lek rego jan nemen mas iki. Nemen payune apa nemen? Sedulur semuanya, kita kontenkan lagi untuk hari ini harga kambing di pasar Semaung Ponorogo 30 November tahun 2024, tepatnya hari Sabtu Legi. Jadi posisi musimnya rendeng nek dino iki. Sepertinya karena lahan parkiran kocok suwung alias warata yang penghuni nih, penghuni kecani ya kocok kocok berat ini cemplein-cemplein angkat ini rego regi pintenan mawon kong akan 14 seket 14 seket itu? Loro kali sing ini gitu, tali-tali berarti 700 lawinan ya. DP sekitar 55. Nek sing pun doro niku 14 ekor. Jadi seperti ini harganya untuk kambing. Ini kan nyekete kan iki nyekete kan jenengan kanggo petani to nggih to. Jadi untuk breeding lho ini untuk pembesaran atau untuk breeding masa depan jenis kambingnya bigon seperti ini. Berbeda dengan jenis kambing yang sifatnya kambing potong. Mereka wedhuse iki mlebu-mlebu ngayu-ayu pantas-pantas komedi ini dikembangkan di peternakan. Sekarang ke materi kambing selanjutnya. Pinter pak nih pak, regini pak. Kalau videonya pinter regini pak. Walu seket. Bang di angka 850. Abang ayu kadang angel masalah ini gini gue wong lahan ini wong nyambut gaya lek wong di video ini kadang angel kan seperti ini 1.500.000 dua ekor ini permintaannya untuk hari ini dua ekor 1.500.000. Pinten kong ini kong cemplenan alit-alit ngeten iki 700 ngapunten nggih Mbah 700 niki ya 700.000 seperti ini. Urut 15 second ya, Dep. Harga hari ini. Masih nego. Nek sing lanang niku, Pak, pinten Pak cemplé lanang ngene iki, Pak? 1000. 1 jutaan ya, seperti ini. Jadi lek ngonten ning pasar ini memang seperti ini karena di sini selain apa ku? Masih sibuk transaksi maksud saya. Di cemplenan seperti itu ya seket 1.600.000 dua ekor seperti ini loh. Jadi muntahin pasar ini langsung ya karena ini untuk referensi aja. Sampean awis pinter pak nih kok sampean awis pinter eh permintaannya di angka 1.600.000 seperti itu meledung. Jadi bolong atau sewunan. Jadi untuk materi pembesaran dan materi penggemukan ya kan untuk materi breeding masa depan juga masih bagus. Terus pasari posisi kaya sawah untuk hari ini. Terus diri-diri ngeten ini nyuwun pinteran mbak nyuwun pinteran ngeten ini loro 14 sam ini gede ini babon apa doro ini doro 14 2 ekor lho TB 70 sama sekitar 65-70an hari ini di pasar Selaung. Terah jaluk mu murah apa terah harganya yang murah mbak nih
regane yang ini iki. Terus pertanyaan nih, terus pertanyaan nih ngeten iki opo nang sal penganyang pinten? Pinang 12. 12. Iya. 1.200, 1.250 seperti ini lho. Di doro-doro. Doro dan dire yang seperti ini. Berarti itu di angka 650 ribuan untuk penawarannya hari ini. Doro per ekor. Jadi banyak sekali materi sempre-semprenan hari ini. Cilik-cilik ini di termasuk ngono kae di sana itu biasanya rumunan materi bakalan jantan. Ini babon anak, Pak. Iya, babon anak. Pinter, Pak, ngeten iki, Pak. Nuwun pinter, Pak. Anu tumbasan 14. Tumbasan 14. Nggih. Jenengan nyuwun pinter ngeten iki? Berpon 14.50. Terus pertanyaannya pun dia wis pinter ngeten iki? Nggih, awis 13.50. 13.50 lho. Kalih Pak ini lho. Kalih Pak sinten jenengan? Marimin. Pak Marimin alamatnya? Pacitan. Pacitan. Masih rugi. Masih di angka 13 untuk penawaran. Permintaannya di angka 14.50 net. Terus loro golek ganti 50.000 untuk kesempatan pagi ali. Tuan dulu tak ngomeli montore tak. Wah, regane bener-bener bau. Bau ya. Bau pol. Babon seanak itu. Jenis kambingnya ini Jawa kacang. Bukan Jawa randu kalau yang seperti ini. Jadi memang gripnya ya rodok beda. Ora podo. Piro ngono ki, Mbak Mas? 100. 100. Jaluk to ijian. 100 jaluk. Nyanyane 650 ngono kuwi. 800. Ya apik pisan. Yang 800 permintaannya di angka 900 ribu rupiah untuk kesempatan pagi kali ini di pasar Laung Ponorogo. Jenis kambingnya seorang ini wong sing duri sing ganteng duri iki selalu gawa wedhus cilik-cilik anayuna. Nyuwun pira Mas Chandra? Putih Mas. Niki 2 ekor ini. 2 ekor ini 16 Mas. 1.600 2 ekor permintaan. Tentunya harga di pasar itu nego loh. Setiap harga yang diucapkan itu nego. Jadi lek blonjo ning pasar yo nyangen sak pol-polmu. Terus pertanyaan ini memang sulah penganyang piro? Loro ngene iki. Yang 13 Mas. 13. Berarti 650-an ya. Dua kali ini, kamu kok duitnya meledung-meledung ini. Ini yang jerabang, Mas? Jerabang itu punya itu seket. Itu seket, penawarannya baru di angka 1.750. Gen jalu ejer kan, pirong ini? Ini 800 ya. 800, kurang seket ya. Ini loh. Waduh, 700-an, 500-an, mangkrak wah ini pasar. Babon anak, Pak niki. Anu Mas, cemple doro. Walah cemple karo doro. Nyuwun pinten ngeten niki cemplene niku. Cilik. Jaluk 600. 600. Ngono kuwi lho. Cilik. Terus oleh penganyang piro Pak ngono kuwi Pak? Upamane wis 500. 500. Lemu tapi posisi. Nek sing doro nih Pak, pinten? Dorone 350 jaluke. 350 jaluk. Nyanyangane 12. Nyanyangane 12. Kalih Pak sinten jenengan? Tulasno. Pak Tulasno alamate? Alamate Pakel Merayan. Pakel Merayan. Kowe wong Merayan kan. 350. Gimana wis dinyang piro mangke? 12 Mas. 12. Oh, posisi lemu pol tadi. Posisine lemu. Nilai kuru ya gelem 700-600 700 pole Mas. Lah nggih. Jadi posturnya ini kecil akan tapi cukup gemuk. Nek rego pripun Pak niki nurutin jenengan Pak? Lah lek rego jan nemen Mas iki. Nemen payune apa nemen? Nemen murah. Oke. Nemen ambles. Nemen ambles. Oke lho seperti itu untuk konten hari ini.
jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dijadikan referensi dan membawa manfaat. Salam ngarit, salam sehat, salam lestari peternak Indonesia.